Assalamualaikum, halo cat lover. Kembali lagi di channel saya, Kaurimena. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin review produk lagi. Di sini saya tegasin ya, kalau saya itu sama sekali tidak di endorse. Jadi cuman mau buat review jujur aja dan sharing kepada kalian tentang produk suplemen yang mungkin udah ada beberapa dari kalian yang bertanya ke saya, Mbak, pakai suplemen apa? Yang direkomendasikan tuh apa gitu. Nah, di sini saya kan sebelumnya kemarin itu sudah share review untuk produk dari Pink Pawpaw yang baru saya coba. Nah, di sini gantian saya mau kasih tahu ke kalian tentang produk yang sudah menjadi andalan saya kalau misalkan mau meng-up penampilan dari kucing saya gitu kan ya. Karena kan kalau misalkan kita kucingnya mau dilepas adop, mau dibuat show, itu pasti butuh treatment khusus gitu. Beda dengan yang kalau perawatan sehari-hari ya paling cuman kasih makanan yang bagus, grooming yang cukup rutin gitu, udah cukup gitu. Nah, di sini saya sebenarnya menggunakan, saya lagi ada kemasan botol kecilnya ya. Nih, ini ada biotin vitamin B. Nah, ini kemasan paling kecilnya dengan aduh blur ya teman-teman benar. Nah, dengan apa berat sekitar 33 gram, isi 10 tablet. Nah, biotin vitamin B ini kenapa saya sangat suka? Nih, di dalam kemasannya sendiri juga udah dikasih tahu dia kegunaannya untuk apa. Saya bacain ya. Biotin vitamin B menstimulasi pertumbuhan bulu bagian luar dan dalam. Menghilangkan ketombe, membersihkan, dan meratakan warna kulit. Biotin sangat perlu untuk diberikan setiap hari bersamaan dengan makanan mereka. Biotin vitamin B mengandung 1.500.000 mcg biotin H vitamin per kilo, plus B vitamin kompleks, pil yang terkandung dalam biotin 5 kali lebih terkonsentrasi. Hal ini baik untuk dikonsumsi hewan betina untuk mengatasi masalah hormon, bulu rontok, ketombe, bulu yang rusak, dan masalah pigmentasi, masalah kulit seperti eksim tuh. Jadi, buat kalian yang suka bertanya, bulunya bisa bagus, dikasih vitamin apa? Nah, kalau menurut saya sih, kalau namanya vitamin, kita tuh dilihat ya dengan apa ya, kebutuhan kucingnya. Kalau misalnya kita mau nge-up berat badannya, ya kasihlah suplemen yang misalkan untuk menaikkan berat badan. Kalau misalkan mau up bulunya, ya kasih juga vitamin yang khusus untuk bulu. Dan saya di sini menyarankan untuk teman-teman tidak memberikan macam-macam atau banyak vitamin secara bersamaan ya untuk kucingnya, karena kasihan nanti kerja ginjalnya gitu. Nah, kalau ini saya biasanya saya berikan untuk kucing Persia saya. Kalau misalkan untuk dosisnya di sini juga sudah dikasih tahu. Satu tablet itu untuk berat badan sampai dengan 20 kilo. Jadi ini bisa diberikan untuk kucing, juga bisa diberikan untuk anjing. Jadi satu tablet itu kalian bisa kasih dibagi sesuai dengan berat badan kucing kalian masing-masing ya. Jadi kan kalau misalkan nggak ada timbangan pun atau nggak bisa timbang, kalian bisalah kurang lebih memperkirakan kucing kalian itu jenis apa, berat badan idealnya berapa gitu kan. Nah, kalau untuk harga biotin vitamin B ini dijual dengan kisaran harga 120.000. Kalian bisalah gampang ini nyarinya di online shop, di pet shop mungkin udah banyak. Dan ini tuh diimpor langsung dari Prancis ya, nih. Dari France, dia tuh made in France tuh. Nah, kalau untuk produk dari Technifeed ini sebenarnya ada banyak, ada beberapa varian. Kalau yang ini kan untuk yang biotin vitamin B dengan isi 1.500, sebenarnya ada yang isinya 300.000, ada yang dosisnya lebih besar yaitu dengan 5 juta, itu macam-macam. Besok mungkin saya akan buat reviewnya dalam video yang terpisah ya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong klik subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya, supaya tidak lagi ketinggalan kalau misalkan saya update tentang apa informasi seputar dunia kucing. Jadi udah ada notifikasinya gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Untuk mungkin selanjutnya kalau misalkan sudah berjalan beberapa minggu, saya akan compare dengan hasil saya pakai suplemen ini dengan misalkan saya pakai suplemen
Biotin vitamin B dengan saya pakai suplemen yang kemarin saya review itu adalah Pink Papal. Nanti kita buat perbedaannya ya, antara lebih cepat mana nih jadinya bulunya itu dari apa, antara produk yang satu dengan yang lain. Nanti kita buat lagi video compare-nya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Karena siapa tahu aja ada teman kalian yang membutuhkan informasi dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh ya teman-teman, maaf lupa ketinggalan. Ya saya buka ya buat ditunjukin. Nih saya tunjukin ya teman-teman, nih baru masih baru nih, masih disegel. Tadi saya buka. Sepertinya silau. Oke, tuh gede kan ya? Ini gede banget. Tuh gede banget tuh tabletnya. Oke, coba langsung saya bagi aja. No 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 no. Ini tuh kucing bisa suka banget loh, teman-teman. Ini langsung saya ambil setengah aja ya. Coba kita potek, kita kira-kira. Billy. Woi. Ya dia kabur. Nih nih nih. Jangan malah mainan. Bruh. Dikemanain itu? Ya, teman-teman, sebentar sebentar. Jago, ayo. Ini segala loading. Yaudah, abang. Abang aja yang cepet. Abang sebelah sini, bang. Bener, bang. Tuh, dikasih gini aja. Tuh. Lagi-lagi. Tuh. Cukup seperempat aja ya, karena masih kecil, masih baru 2 bulan. Udah abangnya mau pulang ini. Ini saya tuh sampai sisa-sisanya juga jalan. Tapi mau ya, pi pi. Aduh, jatuh tuh. Keras ya. Nih, kalau misalkan ini kan agak keras ya teman-teman tabletnya. Bisa kalian hancurin terus ditaburin aja ya di makanannya.